Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badua. Pemirsa, kelanjutan penetapan Perda Binol harus menunggu pimpinan daerah, dalam hal ini wali kota definitif. Tidak hanya itu, nantinya juga akan dilakukan penyesuaian, salah satunya dengan perundang-undangan cipta karya. Hingga saat ini peraturan daerah nol masih belum ada kejelasannya. Oleh karenanya, dalam penegakannya mau tidak mau masih simpang siur. Padahal perda ini sudah dilakukan pembahasan dan sudah difinalisasi. Namun belum ditetapkan apakah ada revisi kembali atau disahkan. Menurut Kasubag Perundang-undangan Pemko Banjarmasin, Jeffrey Fransyah saat berada di gedung DPRD Banjarmasin, beberapa waktu lalu menyampaikan, secara aturan jika dalam waktu tertentu perda tidak bisa diselesaikan, maka kewenangan akan diambil Bapemperda. Namun menurut Jeffrey, penetapan juga harus menunggu pimpinan daerah, dalam hal ini wali kota definitif. Perda itu memang sudah melalui pembahasan waktu itu dan belum selesai. Secara aturan ketika pansus itu tidak menyelesaikan perda dalam 10 tahun, maka kewenangan pembahasan akan diambil oleh Bapemperda. Bapemperda yang mengambil itu. Nah, kita posisi kita kan menunggu pimpinan nih. Sikap pimpinan daerah nanti bagaimana terhadap perda miras itu, karena kan ini posisi kita wali kota pun belum definitif. Nah, kita lihat nanti setelah definitif. Tidak hanya itu, berbagai raperda yang lain juga masih menyesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah pusat di kementerian masing-masing guna penyesuaian dengan salah satu undang-undang cipta kerja. Murtasiah, Banjar TV.